guys, welcome to channel Atensia. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak tinggal sama updatean Mimin. Iklannya jangan di skip pecahan Mimin, oke? Okay? Ini cerita Mimin dubbing aja ya guys. Si Nanasurnya agak malu nih guys, dia tidur bareng sama Tuan Wan katanya gitu guys. Apa itu tadi katanya? Kesan yang tidak bisa dijelaskan tiba-tiba muncul di menaku katanya gitu. Anak dalam halusinasi itu terlihat seperti Tuan Wan katanya gitu guys. Agak mirip. Bukan agak mirip, emang itu dia. Apa aku terlalu lelah akhir-akhir ini? Ini tuan-tuan udah kelar mandi nih guys. Nanasun malah tidur di bawah. Bukankah dia bilang kita akan tidur bersama katanya. Nanahan, pergilah ke tempat tidur dan tidurlah katanya gitu guys. Ngantuk katanya. Sama seperti anak-anak katanya gitu guys. Kayak anak kecil. Apa boleh buat? Digendong tuh nonahannya ke kasur sama Tuan Wan. Tapi masih dikerodong gitu, masih diselimutin. Kamu apa yang kamu lakukan? Kaget tuh dia. Hanya ingin kamu tidur dengan nyaman katanya. Dipindahin biar tidurnya nyaman, nyenyak gitu. Baiklah. Tidurlah, aku akan menemani Paman Zhao ke pasar besok pagi. Oh. Apa yang salah denganku? Jantungnya berdetak dengan cepat gitu ya. Sepertinya aku akan menjadi sedikit berbeda dari diriku akhir-akhir ini. Apakah ada masalah dengan halusinasi aneh itu? Terus dia bergerak nih. Bergeser dikit gitu guys, biar gak terlalu nempel. Itu pasti hanya suasana hati yang disebabkan oleh kurang tidur. Hal seperti tergoda.
Okay guys, thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. See you, bye-bye.